coba sekarang temukan orang-orang yang menyebalkan yang ada di sekitar kamu. Nah, percayalah bahwa orang-orang itu sengaja ditaruh Tuhan di sebelah kamu. Untuk apa? Ya, untuk memproses kamu. Untuk menajamkan kamu. Untuk membuat kamu lebih mengkilat. Ya, firman Allah berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, kalau ada orang-orang yang menyebalkan di sebelah kamu, jangan benci orangnya. Ya, bersyukurlah sama Tuhan, karena itu baik buat kamu, itu mengupgrade kamu, itu menjadikan kamu orang-orang yang lebih baik. Amin. God bless you.